ku. Assalamualaikum. Jadi sebelum ini saya menggunakan periuk aluminium ini ya sebagai untuk membuat ubat kucing ya. Jadi masalah dengan periuk aluminium ini adalah kita menggunakan dapur ya. Dapur yang mana di sana terdapat masalah isu perebutan antara kucing dan manusia ya. Perebutan untuk menggunakan dapur ya. Sama ada untuk urusan manusia ataupun kucing ya. Jadi masalah di situ ya. Sebab kita manusia ni memanglah kita nak guna sentiasa dapur ya. Itu menjadi masalah ya. Jadi selepas itu saya pun berfikir-fikir saya untuk memudahkan kerja saya supaya tidak berebut sesama manusia, sesama kucing ya. Urusan kucing. Jadi saya pun dapatkanlah benda ni ya. Adalah perenih ataupun perenih lah ya. Saya tak sebut rebus sebab dia kurang sesuai. Rebus ni kalau kita guna api yang besar ya. Saya guna perkataan reneh lah ya. Sebab dia reneh. Dia mereneh herba ya untuk memudahkan kita lagi. Memudahkan saya lah ya. Saya membuat ubat untuk kucing ya. Ubat ya. Jadi ini benda ni saya beli dalam harga dalam RM52. Dia tidaklah mahal. Jadi saya tidak expect dia untuk bertahan lama ya. Mungkin dalam kalau tahan dalam 6 bulan pun saya dah bersyukur lah ya. Kalau tiap-tiap hari saya guna 6 bulan dia bertahan, saya pun bersyukur ya. Jadi saya harap dia tahan lama lah ya. Okey. Jadi sebelum buka ni kita nak tahu juga apa dia makna ni ya. Sebab dia dalam bahasa Cina ya. Saya pun tak faham apa benda ya. Jadi sebelum terbuka ni saya nak tengok dahulu lah ya. Apa makna dia ni. Jadi mujurlah teknologi zaman sekarang ni, dia ada teknologi ya. Jadi saya nak menggunakan teknologi Google Lens ya. Dia boleh terjemah secara masa nyata ya. Apa benda yang dia tulis itu ya. Okey, mari kita tengok apa benda maksud dia ya. Multifunctional Health. Oh, dia dah tulis dah bawah tu Inggeris. Bawah ni Inggeris ya. Atas tu yang Cina tadi, yang Cina tu maksud sama saja ya. Okey lah. Sini pula ya. Okey, ni apa benda dia tulis ni. Ya. Okay, cuba kita scan. Tak boleh scan rasa sebab Laksang quality is trustworthy. Oh, dia kata maksudnya dia berkualiti lah. Saya pun tak mungkin lah ya, kita nak percaya sangat pun. Kita tengok dahulu lah ya. Jadi dia tak dia sebut benda tadi lah ya. Okey, macam-macam lah ya. Energy saving, jimat tenaga, dia cakap sini. Dia sembang lah ya. High quality termostat, multiple safety protection, ada keselamatan lah ya. Saya pun rasa mungkin dia berkualiti jugalah pada harga dia ya. Saya pun tak tahulah ya, nanti kita tengok lah ya. Kita tengok. Saya tak bimbang dia punya elektronik ya, kualiti ya. Cuma saya bimbang tu dia adalah dia punya seramik ya, seramik tu sebab dia mudah retak ya. Kalau dia yang kualitinya rendah, dia yang sebab harga dia RM52 sahaja ya. Kita nak expect apa ya. Kalau yang rosak pun saya rasa rosak seramik yang rosak ya. Jadi saya harap dia tidak rosak lah ya, sebab dalam takut dia sudah awal-awal dia rosak pecah macam mana dalam pengepusan ya. Jadi saya harap dia tidak rosak ya. Sebab dia seramik dalam tu ya, seramik. Sekarang saya pun sudah tidak boleh pilih ya. Dia push di Shopee tersebut, kita sudah tidak boleh pilih ya. Nak push laju ke, nak GNT ke apa. Sebab kalau saya barang yang sensitif macam ni, biasa saya guna push laju lah ya. Tapi sekarang sudah tidak boleh pilih, dia hantar guna GNT ya. Sebab GNT ni adalah ada yang dia punya kisah lah ya, banyak kes ya. Pekerja dia mengamuk lah apa dahulunya ya, lempar barang-barang macam mana. Itu yang jadi tak nak ni. Tapi sekarang ni memang sudah tidak boleh pilih ya. Okey, jadi kembali kepada ni. Susah pula lah.
apa lagi dalam ni. Tak ada benda lain, tak ada benda lain. Jadi saya rasa macam okey sahaja ya. Macam dia ada kualiti jugalah ya, walaupun dia tidak mahal sangat ya. Sebab saya tengok dia punya pesaing dalam Shopee tu ada dia jual dalam 70 lebih ya, 70 lebih, 80 lebih. Ini RM52 sahaja ya. Jadi macam dia punya pembungkusan pun dia bagus ya. Dia macam ada taklah macam nampak macam ada kualiti ya. Ini pun semua dia punya manual bahasa Cina. Memang saya tak faham lah ya, tapi saya boleh guna Google Lens ya. Saya boleh guna teknologi terkini untuk faham apa benda yang dia nak sembang ya. Manual ni rasanya. Apa benda ni? Oh, dia punya base ya. Dia punya base. Ni pin 3 untuk Malaysia punya, sebab ni Cina punya ya. Cina punya dia 3 ya. Jadi dia pun sertakan dia punya Malaysia punya soket lah ya. Okey. Tengoklah macam mana. Jadi macam bagus saja, macam ada kualiti, macam berkualiti pula ya. Macam okey lah ya. Sebab tu saya sebut tadi saya tak bimbang dia punya elektronik ya. Yang saya bimbang adalah dia punya seramik ya. Ha, ni dia punya seramik. Dia punya seramik ya. Dia punya seramik sebab dia mungkin kalau yang kualiti rendah ni dia yang tak berkualiti mana ni, dia mudah retak, dia mudah pecah ya. Jadi kita tengoklah, saya nak try kalau boleh dalam 6 bulan dia tahan pun saya rasa okey lah ya. Ini ya dia punya seramik ya. Apa benda ni? Kita buanglah air benda ni. Buanglah stiker ni. Kita buang. Okey. Aduh, kalau tak letak benda ni tak boleh ya. Saya takut apa, sebab dia panas-panas ni, dia macam takut dia terbakar pula ya. Dia panas. Tapi rasanya tak kot ya. Bukannya dia api pun, api dia macam elektrik lah, macam periuk elektrik ya. Dia panas bawah sini. Inilah benda ni je yang saya runsing ya. Dia punya seramik ni, kalau benda elektronik ni saya tak bimbang dia rosak ya. Benda ni seramik ni bimbang dia dia pecah lah ya. Okey, tak apalah, kita tengok dulu ya. Jadi saya sudah faham lah ya, apa benda yang dia sembang di sini ya. Saya sudah baca menggunakan teknologi Google Lens ya. Jadi kita sudah faham ya, saya sudah faham. Jadi pertama sekalinya, benda ni anda basuh lah ya. Anda basuh dahulu sebab dia ada sisa-sisa polistirin ya. Sisa-sisa polistirin serta habuk ya. Anda basuh dahulu. Saya sudah basuh ya. Jadi benda ni anda lap saja ya. Dan lap saja. Dan benda ni pun saya sudah baca tadi, dia bagi tahu anda tak boleh sental, anda tak boleh guna pemberus besi ke, anda nak berus kuat-kuat ya, sebab dia seramik nanti dia rosak ya. Anda nak cuci dia hanya anda hanya guna kain ya. Anda lap-lap dengan kain basah ya. Itu cara untuk mencuci dia punya ni lah ya, dia punya mark ni ya. Anda perlu lap-lap dengan kain basah saja kalau anda nak cuci ya. Anda tak boleh gosok-gosok ya, nanti dia rosak sebab dia seramik ni, dia sensitif ya. Okey, jadi kita letak atas ni lah ya. Kita letak ni, nak buang ke tak nak ya.
saya rasa buanglah ya. Tak ada faedah. Rasanya kalau tak buang tak apa ya. Dia tak adalah ni sangat. Tapi buang je lah saya rasa serabut ya. Nampak muka dia ni ya. Nampak. Jadi saya cabut sajalah. Susah pula lah. Jadi cabutlah ya, anda cabutlah ya kalau anda nak beli, anda beli ya, anda cabutlah ya. Benda ni murah je ya. Kalau anda nak beli boleh nanti saya sertakan link dekat bawah ya. Dekat ruangan komen ke mana ya. Saya nanti minta link ya. Nah, jadi okey, pertama sekali macam tu saja ya. Anda letak dekat sini. Macam mana ya letak? Dia macam, dia bukan macam periuk nasi. Kalau periuk nasi kita letak ni, dia masuk dalam ya. Ni dia macam dia stay atas tu je ya. Dia stay atas benda ni je. Apalah ya, tak ada masalah ya. Letak macam tu ya. Ni dia punya penutup lah ya. Anda pun bersihkan jugalah ya. Anda lap-lap lah ya. Takut ada habuk ke. Anda lap guna kain basah ya. Saya ni, saya kain ni, saya punya kain ni tak berapa nak basah, tapi tak apa, saya lap pelan-pelan ya. Okay. Dia semua ni dia banyak fungsi lah, dia punya fungsi ni. Dia bahasa Cina ya, jadi saya scan lah ya. Saya nak cari yang di atas satu je perkara yang kita perlu ni ya. Tu center T tu ya, yang hujung sekali. Center T. Ni yang hujung sekali ya. Yang hujung ini sahaja kita nak guna ya. Nanti saya tunjuk cara guna ya. Okey, dia adalah yang fungsi untuk buat bubur ya. Adalah ya. Dia ada. Buat bubur apa semua ya, tapi kita tak kisah pun ya. Kita tak kisah pasal kita nak buat ubat kucing sahaja ya. Tak pentinglah benda lain ya. Kita nak buat ubat kucing saja. Jadi sebelum itu baru saya perasan ya, dia ada bagi dia punya getah ni ya, supaya kita tidak panas ya. Anda boleh pasang ya, supaya anda tidak panas tangan ya, daripada terkena panas ya. Okey. Jadi dia macam biasa, dia tidak macam biasa juga ya. Dia kalau macam biasa ni kita guna, saya biasa guna yang periuk aluminium ni ya. Kita isi 2 cawan air ya. Kita isi 2 cawan air ya. Tapi kalau menggunakan ada alat ni kita tidak perlu menggunakan 2 cawan air ya. Kita guna secawan saja ya. Kita guna secawan saja sudah cukup ya. Sebab ya, dia kita guna aluminium ini dia meruap ya. Dia meruap keluar. Jadi dia akan tinggal separuh ya. Jadi sebab itu kita kena letak 2 cawan air ya. Tapi sebab dia punya kita alat ni dia tidak meruap keluar dengan banyak ya. Jadi kita perlu 1 cawan saja sudah cukup ya. Jadi kita perlu 1 cawan saja ya. Jadi kita ambil 1 cawan ya. 1 cawan ni sudah cukup ya. Dalam 200 ml ya, 200 ml lebih macam tu ya. 200 ml lebih ya. Maai, tumpah pula ya. Campur sikit lagi sebab dia tumpah ya. Okey. Okey. Kita ambil dalam 1 cawan saja ya. Jadi kita lap dahululah ya. Kita lap yang basah ya. Kita lap bawah ni guna kain yang bersih. Lepas tu kita letaklah atas ni ya.
Jadi kemudian kita masukkanlah yang biasa ya. Kita masukkan macam biasa. Kita potong ya. Kita kalau ini saya nak buat ubat yang virus ya, ubat kucing virus. Ubat kucing sawan, ubat kucing saraf ya. Dua, saya ambil dua pohon ni, dua batang pohon rumput mata lalat ya. Okey. Jadi kita pun letak kita punya ni ya. Kita masukkan benda ni lah. Kita masukkan benda ni supaya kita tidak panas. Kita nak sentuh nanti dia selesai, dia tidak panas ya. Okey, jadi pertama kali kita nak guna adalah kita pasang dia punya suis ya. Kita pasang dia punya suis. Jadi apabila pertama kali kita pasang dia sini berkelip ni sebab di kamera sahaja yang saya punya realitinya dia tidaklah berkelip macam ni ya, sebab dia ni masalah isu paparan sahaja dia tidak berkelip ya. Saya lihat tidak berkelip ya. Tapi pada kamera dalam video ni memang dia berkelip lah ni ya. Jadi pertama kali kita nak buat adalah saya sudah baca manual dia tadi ya. Saya sudah baca. Jadi sebenarnya dia punya manual ni dia silap juga ya. Dia tulis sini 0.6 ya. Tapi nanti anda tengok ya macam mana ya. Kalau anda tekan ni, yang kita nak hanyalah yang hujung sekali ya. Ini adalah untuk rebus herbal kita ya. Kita tekan yang biru sekali, dia akan keluar 0.8 ya. Dia yang default value lah ya. Inilah anda tak perlu buat apa dah ya. Dia akan benda ni akan flashing dalam 5 saat ya. Jadi dalam sebelum 5 saat tu anda perlu adjust lah kalau anda nak lebih lagi lebih lama lagi, lebih kurang lagi ya. Sekali anda tekan ni dalam 10 minit ya. Sekali tekan ni 10 minit ya. 0.1 bermakna 10 minit ya. Tapi ini yang dia punya default ni ada memang 0.8 ya. Jadi anda tak perlu buat apa-apa, anda hanya tekan yang biru ni. Itu sahaja ya. Nanti 0.8 tu dalam sejam ya. Sejam ya. Dia punya nilai default ya, tapi di sini dia tulis 0.6. Jadi manual pun tak betul juga ya. Manual pun tak betul. Okeynya jadi dia ni berasap sikit ya. Ni pertama kali kita guna ni memang dia berasap lah ya. Pertama kali kita guna dia memang sudah sebut sini dia akan bau pelik lah ya. Mana dah dia sebut yang normal dia punya asap dia keluar dia bau pelik sikit. Pertama kali kita guna ni dia akan keluar asap atau dia bau pelik sikit ya, biasa ya. Mana dah saya tak jumpa pula tadi ada ya. Ni yang bawah sekali ni, the product will produce a small amount of peculiar smell ya. First time ya. Jadi tadi kita tunggu dia sejam ya. Macam mana kita tengok ya. Jadi setelah sejam ya, setelah sejam dia bertukar menjadi BB ya. Maksudnya dia sudah selesai ya. Dia sudah selesai. Dia daripada sejam tu 0.8 dia turun ya. Sampai 0.1 lepas tu sampai dia jadi BB ya. Jadi kita nak tengok macam mana dia punya ni ya. Jadi sebab itulah kita pasang dia punya plastiknya sebab memang panas lah ya. Memang sangat panas ya. Ini saya pegang plastik pun panas tapi dia boleh tahan lah ya. Dia boleh tahan sebab dia ada plastik. Jadi kita tutup api dulu dahulu ya. Jadi kalau anda tengok memang dia dengan baik lah ya dia punya ni ya. Ini jadi ini memang sama seperti mana kalau kita menggunakan yang periuk aluminium ni ya. Tapi periuk aluminium ini kita perlu masuk 2 cawan air lah ya. Supaya dia menjadi 1 cawan ya. Menjadi separuh. Yang ni tak perlulah ya. Ini kita perlu 1 cawan saja. Jadi
Jadi sangat memudahkan kita sebagai tuan kucing untuk membuat ubat kucing lah ya. Ya, saya rasa dia daripada dia punya segi ni dia memang berkualiti lah ya. Cuma anda perlu jagalah ya. Anda perlu jaga jangan dia panas ni, apabila dia panas-panas macam ni, anda jangan pergi rendam air sejuk ya. Jangan anda pergi rendam air sejuk semasa dia panas, memang dia akan menjadi pecah lah ya. Dia akan pecah, dia akan retak ya. Jadi benda yang panas ceramik ini anda perlu biar dia sejuk secara sendiri ya, secara pada semua bilik. Anda jangan bagi air sejuk ya. Anda jangan siram air sejuk apa semua ya. Ha. Nanti dia akan rosak ya kalau anda buat tidak buat perkara macam tu ya. Anda tidak siram air, anda tidak masuk dalam air sejuk masa dia panas-panas ni. Anda panas secara dia semula jadi ya, dia panas. Dia kurang panas sendiri, saya rasa memang dia akan tahan lama ya. Kalau anda ikut dia punya cara-cara, dia akan tahan lama. Jadi saya rasa benda ni memang berkualiti lah jugalah ya. Kalau dia, tapi anda perlu pandai handle lah ya. Ha. Sebab daripada kualiti dia punya plastik pun, dia punya ni memang nampak okey lah ya. Nampak okey ya. Ha. Cuma ceramik ni saja saya rasa okey ya. Saya rasa okey. Cuma anda perlu tu lah, anda perlu jagalah ya. Ha. Macam saya sebut tadi lah ya, anda perlu jaga. Kalau anda jaga ni rasanya dia tahan lama lah ya. Anda boleh guna lama ya. Jadi secara kesimpulannya memang bagus lah ya. Anda kalau boleh belilah anda, kalau anda nak mudah supaya anda tidak berebut di dapur ya. Sebab nak guna dapur ni nak guna untuk memasak apa semua ya. Jadi susah pula ya kalau kita nak urusan kucing apa semua. Jadi kita boleh belilah benda ni, dapatkan di Shopee lah ya. Nanti saya ada bagi link ya. Saya ada bagi link. Dia penghantaran pun memang pantas lah ya. Dia punya pembungkusan pun bagus ya. Ha, itulah saja ya. Jadi saya rasa memang terbaik sekali ya. Memang terbaik. Jadi kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya ya. Assalamualaikum.